Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam DIN Equal Project di dalam berita semasa. PA Nelova berjaya jejaki wanita Shamira Safia. Pembantu peribadi kepada selebriti popular Nelova iaitu Nadia Khairuddin mengesahkan dirinya sudah berhubung dengan individu yang dipercayai memuanai paparan skrin WhatsApp yang turut membabitkan Nelova dan Puris baru-baru ini. Nadia berkata, dia sudah menyerahkan wanita dikenali Shamira Safia itu kepada pihak peguam untuk tindakan lanjut. Selepas saya memuanai wajah serta memintanya untuk tampil, akhirnya wanita itu menghubungi saya secara pribadi di media sosial selepas 3 jam ia dimuanai. Sebagai pembantu kepada Nelova, saya sudah meminta dia untuk berurusan dengan wakil peguam saya. Ini kerana menerusi paparan skrin terbabit, dia secara tidak langsung sudah mengaitkan nama saya, katanya. Menurut Nadia, dia tidak mengenali wanita berkenaan, apatah lagi pernah bertemu. Kami tidak ada apa-apa kaitan, ujarnya. Dia bukan saudara ataupun kawannya. Cuma, apa yang penting, saya hanya mahu membersihkan nama daripada terpalit dengan konflik membabitkan majikan dan puris, katanya. Terdahulu, Nadia mencari wanita menggunakan nama Shamira Safia yang dipercayai melemparkan tuduhan-tuduhan tidak berasas di laman sosial sehingga menjejaskan nama baik Nelova dan Puris. Nadia menerusi Instagram story miliknya memuanai foto dan meminta info daripada orang ramai yang mengenali wanita berkenaan supaya tampil membantu pihaknya mengesan wanita itu. Sebelum ini, sebuah akaun Twitter dengan nama Shamira Safia 02 memuanai paparan skrin mesej berbualan menceritakan kononnya Nelova terkena minyak pengasih dan kini berubat. Menerusi perbualan itu juga, mendakwa bekas pengacara menutup itu memasukkan sejumlah wang ke akaun Puris atas tujuan tertentu. Selain mendakwa pasangan itu sudah berkahwin di Kelantan. Bagaimanapun, Nelova tampil menerusi satu kenyataan menolak tuduhan-tuduhan yang dianggap sudah menjejaskan nama baik dan maruah keluarganya. Kisah mengenai hubungan Nelova dan Puris hangat diperkatakan netizen selepas adik-beradik usahawan itu asyik berkongsi status berbau sindiran yang dipercayai ditujukan kepada Puris. Terdahulu, Nelova dirisik oleh Puris pada 1 November lalu di kediaman keluarganya di Taman Tun Dato' Ismail TDI Kuala Lumpur. Jangan lupa like, komen dan subscribe dan pastikan anda stay safe.